Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas cara cepat naikin rank untuk semua tier. Tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Jika sudah di-subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan berikan tutorial cara naikin rank atau MMR sendiri, cukup dengan modal 2 akun dan menggunakan VPN. Kalian bisa pakai 1 HP, maupun pakai 2 HP. Bahan yang diperlukan, 2 akun dengan tier rank yang sama, 1 VPN dengan server yang sama. Sebagai contohnya, di sini saya akan ketemukan dengan akun satu lagi. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya coba di rank epic. Jika kalian rank mythic, maka satunya harus mythic juga, jadi tinggal disesuaikan saja. Untuk VPN-nya, saya menggunakan VPN LAT, kalian bisa download di Play Store. Untuk servernya, saya menggunakan server Azerbaijan, cari server yang sepi, supaya lebih cepat ketemunya. Jadi kedua akun harus terhubung ke server yang sama. Jika sudah, masukkan dulu akun satunya ke dalam room seperti biasa. Berikutnya, kita masuk ke dalam room, tekan yang gambar map, pilih di bagian atas menu face to face, kalian bisa masukkan kode yang sama. Pilih mode rank, karena kita akan bermain di rank. Jika sudah, pastikan kedua akun terhubung ke server yang sama. Untuk penjelasan lebih lengkap, nanti saya jelaskan semuanya ketika memilih hero. Usahakan mulainya bersamaan atau beda 1 detik. Langsung saja, kita gaskan. Nah, di sini langsung ketemu. Berarti servernya bagus untuk GB. Jadi kedua akun kita masuknya terakhir, untuk membedakan ketemu atau tidaknya. Tapi kali ini saya pastikan ketemu sebagai musuh, karena tampilannya sama, jadi masing-masing tersisa 1 slot. Jika sudah masuk memilih hero, matikan VPN-nya di akun yang menang. Untuk akun yang kalah, biarkan VPN-nya tetap aktif, agar tidak mudah kedetek sama monton. Kalian bisa simak untuk aturan mainnya, ini adalah akun yang menang. Sedangkan di sebelah, adalah akun yang sengaja kita kalahkan. Jadi ini seperti GB juga, tapi bedanya bisa solo. Lebih enak jika kalian ada 2 HP. Buat yang hanya ada 1 HP jangan khawatir, kalian bisa menggunakan aplikasi bantuan. Contohnya bisa menggunakan Vimos. Untuk cara pasangnya ada di video pojok kanan atas, di situ udah lengkap cara pasangnya. Berikutnya, akun yang kalah adalah musuh kita. Jadi kita wajib pick hero core di akun yang kalah, karena sengaja dikalahkan. Jadi musuhnya tidak ada perlawanan, mereka akan bermain 4 orang saja, sedangkan kita mainnya nge-troll, jadi dipastikan auto win. Intinya, di akun yang kalah, kalian buat suasana tim jadi kacau, usahakan buat mereka malas main dari awal. Contohnya, kalian bisa ban hero yang mau mereka pakai, itu adalah senjata ampuh buat orang kesal. Sedangkan di akun yang menang, kalian bisa pick hero yang mau dinaikkan, jadi ini adalah sepaket. Rank kita akan naik, MMR kita akan naik, WR kita juga akan naik, jadi sangat menguntungkan. Jadi kesimpulannya, cara ini adalah solo GB rank atau GB MMR, bisa kalian lakukan sendiri. Saran saya, jangan terlalu berlebihan, misalnya sehari 3 pertandingan, karena kita memilih untuk bermain aman, walaupun tetap ada resikonya. Makanya saya memberikan cara ini untuk solo, jadi kita gabung bersama pemain lain, nanti ketika bermain pun normal seperti biasa, bukannya GB yang full 10 orang, ketemunya pemain itu-itu saja. Nah, semoga kalian mudah paham dengan penjelasan saya. Buat yang mau gabung grup mabar biasa, linknya ada di deskripsi, kalian juga bisa GB sesama anggota grup, saya sendiri tidak ada mabar GB apapun, ini hanya sekedar contoh, kalian bisa gunakan masing-masing. Jika sudah, supaya durasi video tidak terlalu lama, saya akan percepat masuk ke pertandingan. Untuk cara bermain yang benar, kalian bisa simak sedikit gameplay saya, supaya kalian tahu cara main yang cepat. Nanti di akhir saya akan jelaskan sedikit lagi. Kalau begitu, kita masuk ke pertandingan, let's go! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Rasakan kapakku. Bye.
manusia bodoh. First blood. Ntar kalian menjadi abu. Initiate retreat. Kita akan. You have slain an enemy. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. The enemy has been slain. Amarah para orc. Harus mati. You have slain an enemy. Rasakan tapaku. Shut down. Keteguhan hati membawa kemenangan. Adalah rumah kita yang ketika mendengar suara perang dari klanku. Bersiaplah untuk hancur. Mega kill. Lipat. Orang lemah. Nah, teman-teman, akhirnya selesai juga, bisa kalian lihat sendiri hasilnya, akun yang kalah memang sebagai tumbal, kalaupun nanti di-report, maka skor kreditnya turun, jadi kalian bisa naikkan lagi skor kreditnya, baru lanjutkan GB-nya, memang perlu sedikit usaha, walaupun tidak bisa terlalu sering,
setidaknya rank dan MMR hero kalian naik. Karena kita bermainnya normal, dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan, jadi saya rasa aman-aman saja, karena kedua akun ini sering saya jadikan contoh, tergantung ke kaliannya, intinya pandai-pandai saja, server ini hanya untuk GB saja, tidak untuk push rank pakai VPN, karena jaringannya sedikit lag, supaya lebih cepat ketemu saja. Mungkin sekian saja konten kali ini, jangan lupa share ke teman mabar kalian, terima kasih sudah menyimak sampai selesai, sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.